Nah, mas, mangga kita tambah lah, mat. Mana kak? Anu apa? Ayo deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu. Mama ya? Masih lambu? Kamu buta mo? Bayani Dewi itu ae gunti yo model baru kau. Kalau maka yo me gunti nama mandi apa ya? Mas ne guntikin guntikan o pasai me yo yo kau bunga ikolah. Misuanu, pas ayo salam mewek kampung aja itu. Ah, tamu kanu kesamu itu. Pedamu anggota. Anggota masyarakat. Itu maka kau yang bangka. Tamu, kanu kesamu itu anak. Maka tamu sampai. Tamu tanggung itu. Ini kisah tanggung itu ini ya. Maka buah? Tanggung ada kabua haulu ini. Mas, saya mungkin tak. Masane kai. Ai tuma ka aka aka bua. Tai pul ka bebe. Amen. Ah. Bua mai ka aka bua bai pana mata si masih. Pantas si jaham ka bua masih ya. Ai ka bua mai tu we. Wenda lu. Ni dia udah kuwa wenda no puli mo sa sa. Ni bom bom bai ya lah. Kici hamu de bom terus tua. Ha si inabono itu sa sa ka bahai ni neng ko no puli mo sa sa. Maka saya mau dipulimu isi gak sama itu bu ini bikin tanah he yang nengki ini. Oke, ade, pergi mana? Sapi mancing. Sapi ini kabur apa? Iya nih be. Ada akal sapi mau pergi mancing, bagaimana caranya saya pergi mancing? Sapi itu di ladang sana dia cek pergi cari rumput. Ah, bukan itu sapi maksud kakak. Sapi maksud itu sapi pergi mancing. Oh. Tapi masalahnya pergi mancing, tidak bawa mancing. Mancing di mana? Orang itu pergi mancing, bawa mancing. Bayangkan anak ima itu, Bi. Akhirnya itu, Bi. Ini buah kabuah. Ah, sengaja kakak. Saya punya perlengkapan semua sudah ada di perahu. Kalau gitu kakak, saya permisi dulu. Oh, begitu padahal. Yo, di bajanan sudah. Kalau begitu. Katak ah, selalu maaf bu, teman dia yang itu kan, bukan. Oke sah, ay bahano, aku nanya itu, selalu maaf, selalu maaf. Kenapa? Berapa? Ih tambah kalah mah itu ah, kamu kisah takin mana? Kamu, kamu sama itu tetap, kalau ada kia kamu setengah setengah. Akhiran lah rumah itu. Muka lah si gani pulih kita kat balak iya. Itu anu pun eh. Tahu ini dekat dekat buah ah. Kan dekat buah nak ambil bila? Ini kan buah beti papa. Mungkin kan buah rumah itu. Mbak apa ini aneh. Tama ke beti yang rumah dana amai. Pak mungkin aneh kan buah pas ne. Walau yuk kahun ini. Walau keramba. Abu nep of anu pandai anu kan teo kenta ah. Wala. Tapi nepi anu. Pas pakau anu be. Mereka ini. Sukun. Bisa buat tahu nep awak kambil. Ah. Be kambau eh. Betul. Oleh. Nanti itu lah. Oleh hadir itu lah tu. Umbe. Kau be. Makan. Ah, main. Kalau di jombong ini,
Daripada mancing di laut, bawang hadapi cobaan yaitu ombak. Daripada mending mancing di katambara, ikan juga jelas-jelas yang kalah gede. Wih, makan nih, wih, makan nih, wih, 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 los, los, los. Siapa yang mancing sana itu? Paling kurang ajar sekali dia. Kita mesti kasih tahu ke kakak dorang nih. Kenapa deh? Ada orang mancing ikan tadi. Siapa? Pantas ni bau kemayem. Santau agak gembu ini nemu keadaan Allah ini. Oh. Mana ya? Mai sini. Mai. Kau. Ini masalah lagi. Suara. Oh, begini model padahal. Model bagaimana itu? Pantasan ku dapat ikan biru, ternyata ku masih di kambara bikin rusak air kambara saja. Kan ini juga suatu usaha. Bukan suatu usaha, baru ini merusak tumpuk pemandian di wara. Di wara. Tapi ada orang juga yang tadi yang lihat. Mana? Tunggu. Apa lain? Ada apa ni? Ada apa? Kita mancing ikan di air kambara sini. Oh, tidak boleh. Itu tempat wisata Desa Wara dan Onawara punya ini. Baru ku mancing dia pun ikan bagaimana coba. Terus pengunjung dari yang lain-lain datang ke Desa Wara, Onawara toh mau lihat keindahan yang ada di Desa Wara dan Onawara. Kalau ku semancing begini kan tidak ada keindahan. Contohnya begini. Kalau seandainya ku punya empang terus orang lain mancing, bagaimana perasaan? Ku marah atau tidak? Tidak enak. Ingat itu, jangan ulangi lagi, sekali lagi jangan. Harus dijaga ikan-ikan yang ada ini. Salah. Balong, ulang. Mau penuh. Cancok. Emang kamu baik dulu.